Halo, nih sekarang kita ada perjalanan mau camping, tapi camping apa namanya? Camping ala-ala ya, bareng teman-teman kantor. Di sini satu mobil ada Mbak Sally, ada Om Helmi Fadil dari Spion. Ini jalannya mulai mengecil ya sepertinya. Tapi tidak mengecilkan nyali kita untuk tutup terus camping. Itu. Seperti apa sih tempatnya, nanti kita coba lihat di video kita selanjutnya ya. Ya apa ini sih tempatnya ntar. Apa sih? Gimana? Di video. Mau keluar. Mau ya, Pak. Bentar ya, Pak. Kita di checkpoint kedua. Berapa lama lagi nih perjalanan? Sekitar 30 menit. 30 menit lagi. Coba dulu ya. Toilet dulu bentar. Toilet dulu bentar ya. Sampai ketemu lagi. Oke, jadi masuk tempat campingnya itu kita bayar 10.000 per mobil retribusi untuk kawasannya. Cukup murah, cukup terjangkau, jadi bukan per orang tapi per mobil. Mantap lah. Jalannya cuma agak kecil kayak gini nih, kayak depan nih. Kecil-kecil gini. Iya. Udah lo fokus. Cari goyang-goyang. Ya, jadi di bawah ditanyain dulu, ternyata harus registrasi. Iya, ditanya udah booking apa belum. Kalau emang udah, ntar tinggal like ya booking lah. Tapi kalau belum langsung naik aja deh. Enggak, registrasi dulu di posko depan. Cuma tadi kita dikasih apa namanya? Dikasih pilihan. Ya udah deh. Nanti pas di atas registrasi di atas aja kalau udah masang tendanya gitu. Ada opsinya kayak gitu sih tadi. Gitu. Gimana, Mas? Ini lokasinya ya? Lokasinya. Lokasi Damar. Nah, itu para pasukannya tuh. Adem. Sejuk. Kita naik sini kayak. Gimana Om Arik? Tempat tempatnya Om Arik, Om Ibnu. Oh, udah salah lah, males gue. Jangan di orang aja tuh. Eh, ya parah. Gue lupa. Gimana tempatnya? Mantap. Mantap. Mantap, mantap. Mantap, better. Keren. Better dari apa? Better dari yang lain. Perbandingan. Cakep. Kok enggak ada sih? Brim, brim, coba brim. Damar, warungnya Damar tuh sini. Dari sebanyak tempat yang gue kunjungi ini yang paling bagus nih. Yang bagus. Kok enggak ada sih? Apa sih? Kagak ada. Mantap. Enggak tahu. Enggak pernah kayak gini. Enggak ada. Jadi kita camping di bawah berarti ya? Itu. Iya kayak gitu. Pulang kok kayak gini nih. Di sini juga di sini. Itu basah.
hujan. Awal mati. Jadi temennya udah jelas bro. Di lokasi ini. Ya sini aja udah, bikin pari. Makan ada tukang es krim. Ada tukang es krim. Iya betul aja. Situ. Iya. Langsung lah bangun lah. Yuk. Gak bosan main gue. Batu nggak batu. Oh, ini lokasinya, kita lokasinya buat camping nanti nih. Tapi gue nggak bawa pasir aja. What? Sini boleh ah? Boleh, boleh ya. Empat kan ya? Lima tendanya? Lima ya tendanya? Siam satu. Berapa tenda bang? Empat kayaknya deh. Yang kapasitas. Tiga dua. Ini belakang sini kan lumayan, kalau belakang langsung jatuh kan? Aman belakang. Delapan Januari menikah. Kalau di sini aja nih, mau sini aja lah. Fix, fix, fix. Sini ya. Kunci, kunci, kunci. Ah, di sini aja, lock. Ya udah ini aja. Ya, di sini aja. Spotnya bagus nih. Sana udah bisa ngeliat Jakarta. Mantap. Ayo, temenin nih, ambil tenda yuk. Iya, iya, iya. Gas, gas lah. Biar cepet lah. Mobil kurang 5 orang. Gimana nih? Gas, 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 gas. Dwika. Dwika. Gimana Mbak Sel? Siapa? Yatna. Yatna. Oke. Oh, kita sampein ke mereka ya. Ntar dibawa kan ditanyain. Iya, nanti langsung ke kalian Pak. Mas Yatna kalau sini cari nama Mas Yatna. Aa Yatna. Aa kalau Sunda itu. Aa. Oh iya Aa. Iya. Aku dari Sidoarjo soalnya, Mas. Mas ya. Aa. Sidoarjo bukan dia. Tahu. Sama kan? Sama. Oh, sama. Kan gua Surabaya juga. Iya. Enggak ada salahnya. Jadi enggak ada yang ngisi nanti. Ini siapa ini? Comments. Siapa? Enggak, bro. Gimana Mas El? Bagus enggak tempatnya? Bagus banget. Kalian harus coba di sini. View-nya itu. Belum enggak? Belum ya? Kayak berasa. Belum pasang tenda. View-nya itu ya gini. Nih, kalian kalau lagi sunyi nih bisa kedengaran suara-suara air terjun. Ini air terjun atau sungai? Sungai. Tapi kayak deres banget gitu loh. Parah. Di bawahnya curug. Tendanya ada di mobil kita satu. Ada. Soalnya ini mobil kita yang gede. Mantap pokoknya tempatnya mantap. Masih ada sinyal juga cerita XL satu bar, tapi LTE. Oke. Okay. Tapi Telkomsel ada. Gerimis gerimis. M3 full. M3 full loh. Itu. Kenapa? Lebih tinggi. Lebih tinggi. Oke. Setuju. Oke. Setuju. Biasanya itu di atas lebih tinggi dong. Oh iya benar. Om Helmi ini yang bantu megang kamera tadi nih. Ah, ngeblur tadi. Oh, ngeblur sih muka lu tadi. Oke, ke lu fokus. Enggak. Fokusnya udah. Udah gua klik fokusnya ke lu. Mantap ya, Mek. Mantap, mantap. Oke. Kayak enggak jauh-jauh banget ya? Iya, iya. Gitu. Enggak jauh-jauh banget. Kita pindah ke lokasi yang lebih ke atas tuh, di situ tuh. Nah, di situ cuma merem dikit nyampe sih. Iya, yang nyetir gua soalnya. Mantap, mantap. Tapi lagi musim hujan gini aman kira-kira ya, Om ya? Insyaallah, selama enggak becek banget sih. Iya. Terus ada toiletnya juga tuh, toilet umum ya. Oh, ada toilet. Oh, iya. Itu cuma, ada. Cuma kata Dwika bayar ya. Ya enggak apa-apa. Ada colongan 3 sampai 4. Iya. Kita mau ngambil lagi 100. Ayo, enggak masalah. Ya udah, enggak masalah. Pasang aja. Enggak masalah. Di tempat Mas Reza ada tenda. Ada. Enggak masalah. Ada. Iya, colokan. Perlu pakai lampu enggak sih? Lampu. Lampunya kita udah ada kan ya? Pakai colokan ya. Cocok. Tambah 1000. Colokan aja. Berapa sih harganya? 1000. Harga kami sini berapa? Oh iya, ah, di sini emang kita registrasi di mana aku bayar. Nanti registrasi, paling bawah ya. Atau nanti ada yang kesini lah nyamper. Nanti ada yang nyamper kata di sini. Iya. Berapa biasanya? Saya kurang tahu sih kalau apa registrasi di bawah. Oh. Soalnya saya cuma urusannya ini aja, MCK sama tas lain. MCK ya. Oke. Okay, kirim aja dulu. Yuk. Iya ya. Mohon bantuannya. Ya, ya. Ada yang stay. Thank you.
Tenda sudah berdiri. Ini jadi tendanya. Si Dwika kan cuma 21 doang kan tenda? Iya. Mas Sigit? Sama Ilham Ardiansa. Nah, ini tendanya nih yang kita beli 189.000 nih, recommended. Nih, orang-orang yang masang tendanya nih. Sini. Lagi. Sekarang lagi. Ini ada baris enggak apa-apa. Orang yang masang tenda. Sini udah. Cukup. Mantap. Oke. Okay. Mantap. Nanti si Dwika di sini nih. Ketua estetik. Ketua estetik. Kayaknya kita review deh tenda kita 119.000 ini. Like dibeli enggak sebenarnya? Enggak, ada yang bilang buat anak kecil soalnya. Enggak kok bisa buat gitu. Makanya. Bisa, cuman ini basah aja. Single layer. Harus pakai matras kan? Harus pakai matras. Ya, ada yang ikhlas enggak sih matras gua? Gua cuma salah tuh matrasnya. Ya, enggak ikhlas berarti. Eh, bagasiku tuh belakangnya karpetnya bisa diambil enggak sih, Mas? Nanti tak coba ya. Kalau bisa dilepasin aja. Ini rombongan gelombang ketiga baru datang nih. Tapi aku di situ kan udah siap-siap mau salat dulu. Oh, kamu di sini. Iya, sama Bella. Sibur dulu, Bro. Apa mau dibelakangin lagi? Ya. Kayak di TikTok, tapi. Nah, ini yang beli tendanya nih. Gimana, Om? Overall tendanya bagus kan? Bagus lah. Mahal. 1,8 kan? Lu lihat ya? 1,8 ini. Rekomendasi berarti lokasi bintang 5. Rekomendasi di outdoor bisa gitu ya. 1,8, panjang 2,5. 2,5 kali 2,5 meter ya. Tinggal dimasukin matras aja nih. Oke. Okay. Triple layer. Kita makannya sirloin. Kayak marketingnya. Makannya sirloin. Tapi kalau hujan badai kita nyari hotel. Enggak takutnya pas terbang ke sana kita nyau. Jangan dijelek-jelek. Oh iya, jangan dijelek-jelek, ini udah bagus. Ada ini, Mas. Sekarang kita mencari kayu bakar buat nanti malam dibakar. Yo, ya. Asik. Asik. Nih kita. Oh, itu ada tuh. Sikat. Asik. Bawa aja. Serius nih, bawa aja. Bawa aja. Ini gua bawain. Oke lah. Di sini biar hangat, malamnya biar hangat. Ini kayu kita bawa ke tenda buat kita bakar jadi api unggun buat malam nanti karena cuaca sepertinya mendung, jadi buat penghangat kita ya. Yoi. Ini kayak bisa dipatah-patahin gitu nanti. Ini jangan pakai yang ini deh. Ini aja deh. Ini dia. Yuk, jalan.
langsung angkat. Makan malam. Oke. Gelap. Kita tutup ini biar enggak dingin. Mas piringmu di situ. Iya. Nih, minta itu dong. Nice. Ada yang nasi? Pesen sendok. Nah, ini Bapak. Pesen sendok. Wah. Eh, berasa Dwika lu. Ada ya beras gua juga. Beras gua juga. Iya. Mau apa lu? Kalau gua dengerin apa perintah. Aku dikit aja. Sosis boleh enggak? Eh, boleh ambil. Ada kan sosis kan? Ini bubur sumsum ya? Enggak usah komentar. Udah aku segitu aja, Bel. Ketan. Kok muka lu gelap? Pangsit. Sialan lu. Udah sisanya habis enggak? Tahu goreng, tahu goreng. Siapa lagi? Siapa yang mau nasi? Cukup, cukup. Selamat pagi. Sekarang nih gue ada di Camp Kancil. Ternyata di sini juga nggak kalah menarik pemandangannya. Ada sungai dan di situ bisa nge-camp juga di atas sana. Jadi di sini tuh banyak tempat camp-campnya. Tahu gitu kita di Camp Kancil ya. Jadi lebih bagus tuh tempatnya kayak gitu. Tapi pilihan sih kalau di Camp Damar itu kita bisa ngeliat pemandangannya gunung kayak gitu. We'll be right back.